Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana tampil mempertahankan DSV, Iqbal Zulkifli dedah perkara yang sebenar. Pempengaruh Iqbal Zulkifli mendedahkan bahawa usahawan terkenal Datuk Seri Vida telah melaburkan jutaan ringgit untuk pembinaan sebuah studio, malah lebih mengejutkan apabila Iqbal mendakwa bahawa mereka dalaman tersebut sudah menghilangkan diri secara mengejut dan pembinaan studio itu sudah tergendala. Tentang rumah Datuk Seri Vida disita, minta maaf saya mencela sedikit. Ketika proses pembinaan bangunan tersebut, saya ada setiap kali perbincangan dan berulang kali ke sana, konsep pelan bangunan tersebut pun masih saya simpan. Untuk reka bentuk saja jutaan ringgit DSV laburkan, tetapi tidak siap diminah, malah pihak interior desainer hilang mengejut waktu itu, sedangkan model besar DSV sudah laburkan, jadi terbiar begitu sahaja dengan keadaan jamban pun tidak dibina dengan baik, kata Iqbal menerusi satu hantaran di laman Instagram story. Pada masa sama, Iqbal juga menyatakan tujuan dia tampil memberi kenyataan adalah karena dia merupakan antara individu yang terlibat ketika proses pembinaan studio itu berlangsung. Dia juga menyatakan bahwa dia bersimpati terhadap apa yang terjadi kepada usahawan tersebut. DSV bercita-cita besar dalam perancangan studio tersebut, bakal menjadi studio terbesar di Asia dengan kelengkapan yang luar biasa. Cuma silapnya DSV tidak melantik peguam dari awal. Kadang saya kasihan DSV terlalu mudah percaya pada orang luar. Minta maaf, bukan niat saya mencela, cuma sebagai orang yang pernah rapat dan ada di saat proses tersebut, saya rasa bertanggung jawab dan simpati. Saya percaya peguam DSV sekarang juga merupakan peguam yang sama dengan saya, dapat selesaikan dengan baik insya Allah, tambahnya. Terdahulu media melaporkan barangan rumah dan 4 kendaraan mewah milik Hasmiza di Ipoh disita selepas gagal melunaskan tunggakan bayaran ubah suai bangunan kilangnya. Menurut kabar bahasa Inggris, beliau dilaporkan gagal menjelaskan bayaran baki tunggakan kilangnya di Shah Alam Selangor yang dijadikan sebuah studio pada tahun 2018 berjumlah 1 juta ringgit. Perintah penyitaan dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada Isnin. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.